Ya, menutup rangkaian kegiatan Milangkala Paguyuban Pasundan ke-104 dan Hari Ulang Tahun TNI ke-72, tahun ini bekerjasama dengan sebuah pusat perbelanjaan di Cianjur menggelar Jalan Sehat Sabtu 14 Oktober 2017 yang diikuti tidak kurang dari 20.000 peserta. Wow, luar biasa. Dan ini dia liputan selengkapnya. Kegiatan Jalan Sehat kedua yang digelar Paguyuban Pasundan dalam rangka milangkalanya yang ke-104 bersamaan Hari Ulang Tahun TNI ke-72 berlangsung Sabtu 14 Oktober 2017 yang dilepas dari halaman Makodim 0608 Cianjur turut diikuti Wakil Bupati Cianjur, Ketua Paguyuban Pasundan Komda Wilayah 2 Bogor, Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Cianjur, unsur kepolisian dan TNI dari berbagai kesatuan. Tak kurang dari 12.000 peserta dari berbagai tingkatan usia baik laki-laki maupun perempuan tampak antusias mengikuti kegiatan jalan sehat tersebut. Sejauh 7 km mereka melalui Jalan Siliwangi, Jalan Pangeran Hidayatullah, Jalan Abdullah bin Nuh, Jalan Insinyur Haji Juanda, Jalan Suroso hingga sampai di garis finish di sebuah pusat perbelanjaan Jalan Arif Rahman Hakim. Berjalan mudah-mudahan tahun depan kita mungkin memprogramkan khusus gerak jalan sehat ini salah satunya, sehingga dengan demikian akan terjalin hubungan tentara dengan masyarakat. Mudah-mudahan program TNI berjalan dengan lancar. Kita pun dari Paguyuban Pasundan kegiatan apa yang ada di dalam program Pasundan dalam rangka melaksanakan pendidikan setiap tahun bisa berjalan dengan lancar, sehingga demikian masyarakat semakin percaya kepada keberadaan Pasundan. Jalan sehat ini, Jalan Sehat Paguyuban Pasundan yang kedua. Pertama dalam rangka menutup Milangkala Pasundan yang ke-104. Juga dalam rangka memperingati hari lahirnya TNI yang ke-72. Juga dalam rangka ulang tahun Jogja yang ke-35. Dan kami garis bawahi kegiatan ini bisa berjalan karena kolektivitas dari semua lini yang ada, dari mulai warga TNI, dari Toserba Jogja, dari Paguyuban Pasundan, juga dari masyarakat umum. Sehingga jalan sate ini mudah-mudahan bukan yang pertama, yang kedua, tapi bisa berlanjut secara kontinus terus-menerus. Dan ini sebagai ajang bagi masyarakat Cianjur dalam rangka bersilaturahmi dengan berbagai komponennya, pemangku-pemangku kebijakan. Saya ucapkan terima kasih kepada berbagai komponen yang sudah membantu, baik itu dari aparat kepolisian, para pelajar, mahasiswa, Paguyuban Pasundan dan cabang Cianjur, TNI, Polri, Toserba Jogja, juga semua yang sudah membantu terselenggaranya kegiatan ini. Dan Dim 0608 Cianjur, Letkol Hidayati berharap melalui kegiatan jalan sehat yang melibatkan masyarakat ini akan terus terjalin sesuai semboyan TNI, bersama rakyat TNI kuat. Pelaksanaan rangkaian kegiatan HUT TNI ke-72 tahun 2017, penghujung kegiatannya adalah jalan sehat yang diikuti kurang lebih 20.000 orang masyarakat seluruh Kabupaten Cianjur yang terdiri dari perwakilan pemerintah Kabupaten Cianjur, perwakilan dari TNI Polri, dan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Cianjur. Terima kasih atas pelaksanaannya dan terima kasih kepada para pendukung yang mensupport kegiatan tersebut, diantaranya mensupport untuk panggung dan mensupport untuk berbagai door prize-nya dan mensupport untuk pengamanan selama perjalanan lintasan jalan sehat ini. Harapan ke depan TNI adalah tetap kita mengedepankan moto bersama rakyat TNI kuat. Dimanapun berada, kapanpun berada, TNI selalu membantu masyarakat. Bersama dengan masyarakat TNI bisa tampil dan kuat. Saya mengapresiasi ya ke jajaran Kodim dan juga Paguyuban Pasundan dan Toserba Jogja. Ini sudah memberikan masyarakat Cianjur dalam ini. Semoga ini satu sudah berhasil. Cianjur. Terima kasih, selamat ya. Sesampainya di garis finish, puluhan ribu peserta yang memenuhi area parkir dihibur dengan musik berbagai aliran yang sesekali diundi kupon undian door prize bagi mereka yang beruntung untuk memperebutkan puluhan hadiah hiburan menarik, sepeda motor hingga hadiah utama paket umroh. Dan inilah ekspresi kebahagiaan pemenang hadiah utama paket umroh
yang berasal dari unsur TNI Koramil Sukanagara. Alhamdulillah, nggak disangka-sangka rezeki ini mungkin datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat bahagia sekali, mungkin juga doa dari orang tua, keluarga, dan rekan-rekan semuanya. Kepada Tentara Nasional Indonesia, semoga sukses selalu di ulang tahunnya yang ke-72. Dan terima kasih kepada Kodim 0608 Cianjur yang telah melaksanakan kegiatan ini dan segenap instansi yang terkait. Terima kasih juga kepada Paguyuban Pasundan yang ada di Cianjur atas kerjasamanya. Dirgahayu TNI ke-72, bersama rakyat kita jaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. M. Ardan untuk Lensa Cianjur.